Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat IT Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentu yang mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih ya si instastory Ayu Ting Ting hari ini di hari Minggu yang ceria. Tapi di sini lagi diguyur hujan pemirsa. Tetap semangat ya. Dan di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting di Minggu Ceria kali ini. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini memberikan status terbaru nih. Hey, kata Ayu Ting Ting. Banyak sekali komentar nih berdatangan dari para sahabat, dari Galianda SJN. Hey, hey juga sayangku, kata Fitri Karlina. Terima kasih Kak Fitri yang sudah menyapa Ayu. Kemudian juga dari Robi Purbani menyapa Ayu juga. Hai, kata Ayu dan juga Robi. Kemudian juga dari Kensari Jakarta memberikan emotiknya 3 kali. Bro Berle, love you Ayu Ting Ting, Regar Official. Hai. Dilanjut dengan sarapan pagi yang enak dan juga bermanfaat, saya selalu untuk Ayu. Dan dari Mbak Nur Story, suka aja liatnya kalau rambut acak adul begini, yang benar-benar natural tanpa polesan, benar-benar cantik alami. Yang gak terima aku bilang Ayu cantik alami, sono berendam di air hangat biar pikiran bekunya sedikit melunak, tulis Mbak Nur Story di akun Instagram pribadinya. Dan di sini kita juga melihat nih Ayu Ting Ting lagi nyiram tanaman dan ngeliatin tanaman-tanaman indahnya. Wah ya, tanamannya seger-seger banget ya. Selalu untuk Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Minggu Ceria yang sangat cerah. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Minggu Ceria. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.